Show. Hey guys, this is Mike. So, yes. Oh, yes. Yep. Seperti yang kalian lihat, gua udah balik ke istana gua, which is my home, guys. Oh, yes. So, a lot of work to do here. Jadi gua barusan pindahan lagi. Jadi kemarin gua ada kerjaan, so gua harus pindah karena kerjaan gua jauh dan gua udah selesai kerjanya. Oh, yes. Yes, gua tahu kalian bisa lihat ranjang gua yang super super comfy ini. So, yep, this is my room. Jadi ini komputer gue di sini. Setelah gue main nih, gue capek, tunggu renderan, gue langsung. Oh yes, so yep. Pretty much gue kayak gitu biasanya kalau habis selesai main ya, gue langsung, langsung book, langsung tidur ya. Abis apalagi kalau nunggu render, render itu lama banget guys. So yep. Yep, so I'm back here in my home, of course, dan gue harus gotong-gotong PC dan lain-lain ya. So yep, a lot of stuff to do here. Dan itu kenapa makanya beberapa hari ini gue belum upload video. Dan kayaknya yes, ini gue ngasih pengumuman singkat untuk kedepannya. Jadi untuk minggu ini mungkin gue belum begitu aktif ya di uploadnya. Tapi tenang aja, ntar mulai minggu depan udah mulai aktif lagi. Karena gue masih penyesuaian dan gue masih ngerekam-ngerekam lagi. Dan gue masih harus edit-edit lagi. So that's why membutuhkan sedikit waktu. So yep, please spare me guys, spare me. Okay, so yep, gue mau cuma mau kasih tahu bahwa barusan, lebih tepatnya hari Senin ini ya, ya mulai Senin ini itu ada E3 atau E3 atau singkatannya adalah Electronic Entertainment Expo. Yes, gue barusan googling ya. Gue akan bahas ntar beberapa, gue akan ada video khusus, gue bakalan bahas game-game yang barusan beredar di E3. So jadi di E3 ini bakal ada game-game baru yang bakal keluar di akhir tahun 2016 maupun di next year 2017. So, gue akan bahas, soalnya ada beberapa game yang bikin gue excited banget. Hype banget, hype. So, yes, gue harus bahas itu dengan kalian. Karena siapa tahu kalian juga akan suka game yang gue suka ini, oke? Okay? But nanti gue akan ada video khusus yang akan gue bahas mengenai E3. Dan kalian bisa lihat E3 itu live streaming di Twitch. Adanya hari Senin, Selasa, sampai Rabu kalau nggak salah ya. Yes. Dan juga gue akan update game-game yang akan gue mainin lebih tepatnya di minggu depan ya. Which is game yang akan gue mainin yaitu gue akan ngelanjutin City Skyline, but bukan gue nggak ngelanjutin, cuma gue akan buat episode baru karena kemarin komputer gue habis ke format dan hilang sebenarnya the hell. Dan ada mod-mod baru yang traffic dan lain-lain sehingga mengharuskan gue membuat map baru di City Skyline. So tenang aja, gue akan buat map baru di City Skyline. Okay, selain City Skyline, gue ada lagi Total War Warhammer. Ini tentang perang, tapi bangsa-bangsa kayak elf dan elf pengelawan kayak vampir gitu ya. Kayak The Lord of the Rings gitu lah. Pokoknya asik, seru. Total War Warhammer, okay. Dan kayaknya gue bakal main GTA juga, karena barusan GTA ada update online-nya, yaitu bisa kayak kita kayaknya bisa beli kayak semacam kantor kerja gitu ya. Gak tau, gue bakal cek lagi ntar dan gue bakal bikin videonya hopefully. So gue lagi masa-masanya bikin video minggu ini full. So minggu depan kalian bakal full update. Gue akan keluarin semua video-video gue yang gue rekam di minggu ini. So CSGO Tuesday ke pending minggu depan Selasanya. So tenang aja, gue akan ngasih kalian tutorial smoke di Mirage. Asik kan? Smoke di Mirage itu untuk CSGO Tuesday minggu depan. Dan minggu depannya lagi kayaknya bakal ada tutorial lagi, cuma gue belum pastiin. Silahkan komen aja kalian maunya yang mana. Dan gue minta bantuan banget, tolong komen kalian mau game apa yang gue mainin. Soalnya gue pengen tahu kalian pengen lihat gue main video apa, supaya gue gak ngupload video yang kalian gak mau nonton, betul kan? Oh iya. Di bulan Ramadan nanti, gue akan pergi ke Jepang. Di Jepang, ntar pastinya kalian tahu gue akan ngapain di Jepang. Ya pastinya nge-vlog lah ya. Ngapain pergi jauh-jauh, sayang banget kalau nggak di-vlogin. Of course. So, stay tune guys. Ntar gue bakal bikin vlog juga di Jepang. Dan please kalau kalian tahu tentang Jepang, komen di bawah. Kasih tahu spot-spot yang bagus yang harus gue datengin. Pokoknya ya, gue dateng ke 3 kota ya. Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Kalau kalian tahu ada tempat menarik di 3 tempat itu, silahkan tinggalin komen dan ntar gue akan research. Dan kalau cocok, gue akan kesana guys. Okay, I think that's it for today's video guys. Jangan lupa di like, jangan lupa leave a comment, tinggalin komen game yang harus gue mainin atau tempat di Jepang yang harus gue kunjungin, okay? Dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you on my next video. Bye bye, peace out.